Kemudian Allah Ta'ala kata, bawa dia pi, bagi dia rehat. Pi mana? Syurga? Belum syurga. Pi ke alam barzakh. Di mana alam barzakh? Wallahu alam. Malaikat pun bawa pi. Tapi turun. Daripada atas turun lagi 7, 6 sampai 1, turun bawah lagi. Wallahu alam, kat mana alam barzakh. Sampai di alam barzakh, tadi mayat kita orang basuh kan? Badan kita orang basuh, apa mandi apa semua. Adik-beradik apa pekat main tengok apa semua, baca Yasin apa? Kebumikan apa nama ni? Apa dia? Balun. Kafan, balun dah dah. Kata Arab tu, kafan lah. Kafan kita apa semua, bawa pergi masjid, semayang. Sedang tak sedang, kan? Sedang tak sedang, tahun tu baru 3-4 kali pergi masjid. Dan selalu duduk belakang imam. Hari tu depan imam punya something. Imam duduk belakang. Something tak something, dia nampak. Mayat akan, roh akan melihat dua alam. Sehinggalah malaikat maut bawa dia naik ke atas. Lepas tu dia tak tengok dah. Ada orang kata orang roh balik raya mengarut hak tu Piramli. Hak betul yang sahih yang Nabi sebut, roh akan melihat dua alam sampai malaikat bawa dia pergi naik atas bi. Kira waktu malaikat buh di tangan, duk di roh kita duk di tangan malakul maut, hadis ni hadis sahih. Duk di tangan malaikat maut, waktu tu kita tengok dalam rumah tu, dalam bilik tu, kita pun perhati. Kalau waktu tu kita dah kahwin kan, anak kita, isteri kita tengok, isteri kita ambil geran tanah. Penyorok. Jahat dia ni rupanya kan. Lama dah. Dia duduk tengok lah tu. Cincin duduk di tangan kita lagi ni. Anak sulung mas sengap, dia tarik. Oh kan. Dia pun kata, hak ni pun sama lah. Tak boleh harap. Dia nampak dalam tu waktu tu. Tapi kalau orang tu orang soleh, anak-anak dia, anak-anak soleh, semua duduk keliling, duduk baca Quran. Yang mengalir air mata, tak boleh baca Yasin, tak boleh baca Yasin. Sayang kat ayah, sayang kat mak, turun air mata ni, kan? Ayah dia tengok, Alhamdulillah, hak ni sayang aku, kan? Anak soleh yang menyayangi aku, Alhamdulillah. 7-7 anak dia baca Yasin kat dia, ni 7-7. Sejuk roh dia. Dan memang dia pun orang yang soleh. Nah, kemudian malaikat pun bawa turun dia. Badan kita orang pun angkat. Nah, keranda tadi pi mana? Pi lubang. Nak tadam. Nak simpan. Kopi. Depa pun korek siap dah. Ambil jenazah kita buat turun. Kamboi. Kita pun ambil tanah apa semua bu. Kejap-kejap tok imam pun baca tahlil apa semua. Baca tahlil. Ketika itu orang yang duduk di alam barzakh, di roh lah, roh kita ni, Nabi kata bunyi tapak kaki pun dia boleh dengar. Hadis sahih. Fa innahu la yasma'u qar'an 'alihim wa hum yughadiruna. Tu hadis. Sesungguhnya apabila mereka meninggalkan perkarangan kubur, mayat yang duduk di bawah sana akan mendengar bunyi derapan tap telapak kaki mereka meninggalkan perkuburan. Saya nak bagi tahu, kita kan duduk keseorangan. Nabi kata, saat berada keseorangan dalam alam yang gelap gelita, dihimpit oleh bumi yang keras, didatangi oleh pelbagai pelbagai makhluk Allah yang kita tak kenal, saat itu tiada siapa yang boleh membantu kita. Dan saat itu ialah saat yang pasti kita akan lalu. Bila kita dah masuk dalam, orang pun pi. Bila orang pun pi, kata Rasulullah, waktu itulah akan datangnya dua malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah, iaitulah malaikat Munkar dan Nakir. Nabi kata malaikat Munkar dan Nakir pun mai. Malaikat Munkar dan Nakir ni, kerja dia ialah untuk menabuh orang yang baru turun ke alam barzakh. Dia kira pukul dia. Dia main, dia tak mau cakap banyak. Dia tanya 3 soalan, boleh jawab. Lepas tak boleh jawab, dia nak patok. Di tangan dia ada besi. Kata Rasulullah, malaikat ini sangatlah besar. Matanya seperti bintang kebiru-biruan. Kedua-dua badan mereka gelap. Ketika mereka bertutur akan mengeluarkan api dari mulut mereka.
Di tangan mereka ada mitraqun min hadid, penukul daripada besi. Seandainya penukul itu dihempakkan ke atas sebuah gunung yang kuat, nescaya berkecai gunung itu. Turun dua malaikat ni, dia tak ada nak baik-baik dengan siapa. Dia turun, dia nak main. Tiba-tiba ada satu surah datang daripada arah kepala orang itu, menghalang malaikat itu. Dia kata jangan. Dia tahan malaikat ni. Kamu tengok, dia tahan malaikat ni. Malaikat ni kata ke tepi. Surah ni kata tidak, Allah memberikan aku kelebihan untuk aku melindungi orang yang membacaku ketika dunia dulu. Malaikat pi ke kaki, surah tu pi ke kaki. Malaikat pi ke kanan, surah tu pi ke kanan. Malaikat pi ke kiri, surah tu pi ke kiri. Malaikat pi ke depan dan ke belakang. Surah itu mempertahankan tuan dia daripada dipukul. Nabi kata surah itu ialah tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu-satunya surah yang boleh mempertahankan tuan dia daripada disentuh oleh malaikat mungkar dan nakir. Baca anak-anak pelajar sekalian. Baca.